Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Al-Hadith Al-Hadi wa Al-Ishu'un An-Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitrati qasu al-sharibi wa'ifa'u al-lihiyati wa-siwaku wa-istinshaku al-ma'i وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وهلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة أتوى نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حديث yang ke-21, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun min al-fitrah." Ada 10 perkara yang termasuk fitrah manusia. Termasuk dari fitrah. Yang pertama adalah qasus syarib. Qasus syarib yaitu menggunting kumis atau mencukur kumis. Wa'ifa'ul lihiyati, yang kedua membiarkan jenggot atau memelihara jenggot. Wassiwaku, yang ketiga adalah bersiwak. Wastinsyaqul ma', yang keempat istinsyaq. Di ketika berwudu, istinsyaq yaitu memasukkan air, menghirup air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, yang kelima memotong kuku. Wa ghasl al barajim, yang keenam membersihkan ruas-ruas jari atau lipatan-lipatan yang ada di tubuh, sela-sela kita bersihkan. Wa natful ibti, yang ketujuh mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan wa halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Dan yang kesembilan wa intiqasul ma', hemat dalam menggunakan air, yakni al istinja. Ya, istinja yaitu membersih setelah buang hajat. Qala rawi, perawi berkata, perawinya adalah Mus'ab bin Syaibah. Beliau berkata, "Wa nasitul asyirah." Saya lupa yang ke-10 apa. "Illa an takuna madmadah." Mungkin yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Itu 10 perilaku yang termasuk fitrah. Fitrah manusia. Ada juga mengartikan termasuk kebiasaan para nabi, perilaku para nabi menjaga kebersihan dengan melakukan hal-hal tersebut. Iya. Hadza siratun mustaqim.